Assalamualaikum semua. Ha, hari ni tu yang nak habaq mai kat hang semua. Sebenarnya hari ni hari jadi kat mai rupanya 30 September. Ya Allah ya Tuhanku, alhamdulillah, syukran, terima kasih kepada yang ucap selamat hari jadi kepada Kak Mas tu. Ya alhamdulillah. Semoga Allah memberi rezeki yang melimpah ruah kepada hangpa semua. Ya Allah. Sebenarnya bukan apa, hari ni Kak Mas terkejut sangat pasal tok laki ajak pi teman dia. Ya. Ya. Pak dia sebenarnya tadi pagi dia ajak kita pi merisik, kata dia nak minta teman dia pi merisik bawa duit hantaran sekali. Ha, kita pun tak tahu pasal apa. Pi lah kita ni reda lah kan, ikut je lah dia nak pi mana kan. Asal baik kita bawa balik kan, duduk dengan kita tak ada masalah. Lah, dia nak bawa kita tengok kereta ke? Lah, ni yang nak teriak ni, seronok ni. Wow. Okey, jom kita tengok kereta, tengok enjin elok ke, tengok kondisi dia semua okey, baik, tak ada masalah. Okey, ni harga kita minta kurang pun dia bagi, tak apa. Alhamdulillah, terima kasih sangat Kak Dek. Oi, bagi murah kakak, bagi kurang. Okey, alhamdulillah sangat, seronok sangat dapat kereta besar ni. Sebelum ni pakai kereta kecil, duduk terhad sangat sebab anak ramai, anak dekat 6 orang anak, tambah mak pak dah jadi 8 orang. Tu belum lagi tambah dengan tok nenek. Tambah dengan tok nenek, anak mak menakan ni semua, habis tak muat semua. Eh, kan kena penampak dengan mama kan, ha, mulut tu. Dengarlah sikit mak nak cakap apa. Jangan duk lok-lok sangat. Ha. Kan duk teriak sana, duk teriak sini, pergi mengadu kat Pak Hang pula. Ha? Apa monyok je? Ha? Kakak? Okay, itu saja Cik Mah nak habaq. Sebenarnya bukan apa, sebenarnya hari ni hari jadi. Itu yang terkejut sangat tu, tok laki ajak pi merisik katanya bawa duit hantaran terus.